Selamat malam pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. Vietnam dan Malaysia nyungsep tapi Indonesia naik 8 strip di ranking FIFA. Hati-hati, ini baru awalnya aja. Posisi timnas Indonesia yang naik di ranking FIFA sementara Vietnam dan Malaysia nyungsep membuat netizen bersuka cita. Ranking FIFA terbaru sudah dirilis pada Khamis 4 April 2024, hasilnya sangat positif bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda naik 8 peringkat dari 142, mereka naik ke posisi 134 dunia. Bukan cuma itu saja yang membuat fans sepak bola Indonesia girang, dua rival merah putih di ASEAN yakni Malaysia dan Vietnam malah turun peringkat. Netizen tentu saja langsung membangga-banggakan kenaikan peringkat itu. Lalu ada juga yang menyindir Malaysia dan Vietnam. Ada pula yang mengajak Argentina reman. Simak ketikan-ketikan mereka di bawah ini bola netes. Timnas Indonesia resmi naik 8 peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang telah dirilis Federasi Sepak Bola Dunia itu pada Khamis 4 April 2024 sore WIB. Menyitat laman resmi FIFA, Timnas Indonesia naik peringkat dari 142 menjadi 134 dengan perolehan 1.1027 poin. Timnas Indonesia melejit di ranking FIFA setelah meraih hasil impresif dalam dua laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Vietnam pada Maret lalu. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, sebelum membantai lawannya 3-0 di Hanoi. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia berhasil menambah 30.04 poin. Tambahan poin melimpah itu mendongkrak posisi Garuda ke peringkat 132. Hasil ini membuat Timnas Indonesia sukses mengangkangi Malaysia yang turun ke peringkat 138 setelah kalah dua laga beruntun kontra Oman dalam grup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menyitat laman FIFA, Timnas Indonesia pun dipastikan menyabet dua rekor dalam perhitungan ranking FIFA pasca rangkaian hasil jeda internasional bulan Mei 2024. FIFA mencatat Timnas Indonesia jadi tim dengan lonjakan ranking tertinggi yakni naik 8 tingkat dari 142 ke 134. Selain itu, Timnas Indonesia juga menjadi negara dengan perolehan poin terbanyak dalam jeda internasional bulan Maret yakni 30.04. Menariknya, Vietnam selaku lawannya dua kali dihajar Timnas Indonesia, turut masuk rekor. Mereka menjadi negara yang paling banyak kehilangan poin yakni negatif 30.04, sekaligus penurunan ranking yakni dari 105 ke 115, 10 tingkat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada salah kata mohon dimaafkan, kerana kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.